warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para muallim, para kiai, tokoh sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan, kepada keluarga besar daripada Ustazah Eni, bil khusus kepada yang sedang berbahagia, akhina fillah, Ustaz Muhammad Akbar serta istri yang telah diberikan sebuah amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikaruniakan seorang putri yang diberi nama Syakira Fadilatul Badriyah. Kita doakan semoga menjadi putri yang salihah, putri yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan tentu menjadi qurrota a'yun, menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya. Khusus kepada orang tua saya Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Saman, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Su'aib, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Sufendi, Al-Mukarram Bapak Erul Haji Dali, Bapak Ustaz Haji Madi. Khusus guru-guru saya di hadapan saya, di kanan, kiri, depan, belakang saya, Ustaz Sahid Musa Putra, Ustaz Ahmad Damiri, Ustaz Romdoni, serta semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tentunya senantiasa kita berharap Allah limpahkan berkah kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin nikmat dan idhalu surur saja, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 22.00. Berarti daging kambing udah ada kelamaan di desa. Tandanya cepet-cepet. Sebab kenapa? Doanya udah, makanannya udah, ceramahnya udah doi. Jadi alhamdulillah dari pagi saya iter-iteran aja teluk naga, kosambi, kosambi teluk naga. Ini malam ini saya diundang saya saudara Ustaz Muhammad Akbar, hitung-hitung lebih-lebih aja ini mah jadi 5 juta. Ngiter aja. Jadi kita diundang malam ini dalam rangka turut mendoakan daripada kita punya putra-putri, keponakan, cucu atau cicit yang telah diberikan sebuah amanah. Diberikan anak Ustaz Akbar serta istri yang pertama, anak pertama, istri pertama. Kita tahu ke depannya mah, kita mendoainya biar langgeng sampai nanti semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan amanah yang telah diberikan semasa hidup ini. Asal jangan waktu bareng-bareng aja, iya juga. Dulu ketika kita masih bujangan, kita ingat pengen kawin sama anak perempuan, anak perempuan yang buat bebeknya bakal menjadi seorang istri yang sempurna dalam hidup kita. Begitupun sebaliknya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya cita-cita punya lakinya jelek, kagak pernah. Ibu punya cita-cita lakinya gemblok, kagak pernah. Ibu ini pernah dulu waktu bujangan punya laki kagak doyan ngaji, kagak doyan tahlil, enggak pernah. Tapi nyatanya itu sebuah resiko di dalam hidup kita yang perlu kita laksanakan dengan tuntas apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
hidup ketika kita dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala 10 biji palang entek. Kada dikasih anak juga malah puyeng diomongin mulu sama tetangga. Emang lu bagaimana sih mainnya? Sampai bertahun-tahun. Sampai 10-15 tahun dia punya rumah tingkat, punya mobil yang begitu mewah, Civic Turbo 380 juta dia rela jual. Buat apa? Buat punya anak. Tapi kadang-kadang sebaliknya ada anaknya sampai 12, ibunya susah aja ada, tanah kakak gablek, rumah kakak gablek. Ini adalah risiko yang perlu kita ambil hikmah dari itu. Mengalu saya rada ngadap di Hadroh Sababul Asro, mati-matian melulu, emang apa kali? Ganti. Apa ibu-ibu kali gak ngeredo di pantai? Udah tenang aja, tadi gak ada belakang. Nih saya pindah nih ya, tenang aja, yang namanya pindah butuh perjalanan, butuh transportasi, benar. Jadi ketika itu Allah berikan amanah kepada kita. Iya itu tenang aja. Pokoknya saya tidak bertanggung jawab kalau besok saya basi ntar sampai 12. Apapun yang Allah berikan kepada kita resiko. Dulu kita berharap sebagai manusia dikaruniakan seorang anak yang begitu amat soleh nantinya. Ketika sudah besar anak kita bukan nyenengin kita, bukan bikin bangga kita sebagai orang tua, tapi ngabisin bangga kita. Ada yang begitu? Ada, banyak. Ini mau lagi cerita kampung saya aja, Kebon Jauh. Kata orang Kebon Jauh ini di sini. Ada, banyak. Lu ada mas center belum ngomongin, lu kan kampung dari ngomong di sana dia. Ketika Allah berikan apapun yang bentuknya nikmat, apapun yang bentuknya ujian, apapun yang bentuknya musibah, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hambanya itu bisa menanggapinya dengan baik. Dan kalau kita sadar diri apa yang dikatakan oleh Ibnu atau illa asakadari di dalam kitabnya, biyikilla mata prahubihi yakilla mata zamu alihi. Tahu artinya? Ngapa kalian nanya? Dibalikin kita ke ibu-ibu kamu nanya gitu. Kalau kita hidup senangnya kita jangan kebangetan senang, susahnya kita juga jangan kebangetan susah. Senang sedang-sedang, susah juga sedang-sedang. Sehat jangan kebangetan pengen sehat melulu, tapi kebangetan kita kadang-kadang sakit melulu juga jangan. Yang enak sehat jalan terus, kadang-kadang sakit terus berobat jadi baik. Sama ibunya anak, ibu-ibu anak ketika udah besar, dulu tong lu gua akekahin modal sampai 10 juta anggap kiai gua. Udah pada ngapeng lonjong banget sama gua, kata emaknya. Dulu nanggap kiai kita mahal, nanggap Hadroh mahal, beli pisang belanjaan lagi pahal di pasar. Dulu gede rada ngelonjong sama gua sebagai orang tua. Berarti kita nyesel pada saat itu punya anak, gak boleh. Kenapa Allah berikan sempurna anak kita? Sekalipun pada saat itu anak kita tidak sesuai apa yang kita harapkan sebagai qurrota a'yun, sebagai penyejuk hati kita sebagai orang tua. Enggak semua. Anak kiai belum tentu jadi anak kiai. Anak mubalek anaknya belum tentu jadi mubalek lagi. Tapi bisa jadi anak seorang preman, anak seorang juara bisa jadi kiai. Bisa jadi. Faktanya ada. Begitu. Ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jalankan, yang patut kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, yang dimana itu penuh dengan resiko yang harus kita tanggung sebagai manusia, dan kita tidak bisa lari dari itu, dan tentunya larinya kita pasti mentok dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan di situ kita harus berpikir dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala jalan satu-satunya kita menghadap dengan kesulitan-kesulitan yang kita lalui bersama. Paham sampai di sini? Berarti hidup kita butuh resiko. Kan kata Bang Kumen itu begitu. Kata Tim Hadroh begitu. Kita sekarang lancong tahunan. Nyari cewek cakep kemana-mana. Kata ketemu. Dapetnya jelek-jelek juga. Gak apa-apa terima. Ya Bu ya. Punya istri cakep kan resikonya sama. Mahal. Make up-nya juga mahal. Coba-coba kita punya bini cakep. Atau make up-in. Lagi-lagi. Gemek gitu. Kalau kita punya bini yang sedang-sedang aja yang kita nikmatin sesuai apa yang Allah berikan, maka itu akan menjadi baik. Dan ketika menjadi baik, maka kita akan giat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
nggak gampang hidup. Makanya kita berharap anak kita tadi itu yang diakikahkan, anak Ustaz Akbar itu menjadi putri yang solihah nantinya dalam perjuangan ayahnya, yang dikatakan di dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali At-Tusi, yang pada saat itu beliau mengatakan tarbiyatul aulad qabla wilada wa tarbiyatul aulad ba'da wilada. Kalau kita pengen anak kita solih nantinya, walaupun kita bukan orang solih, kalau kita pengen nantinya orang kita, anak kita menjadi anak yang benar, walaupun kita sekarang belum tentu menjadi orang yang benar, kita didik anak kita sebelum anak kita terlahir di dunia. Maksudnya bagaimana? Ketika istri pada saat itu hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ditiup ruh oleh malaikat, disitulah kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan setulus hati, kita munajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menunduk di hadapan Allah untuk dijadikan anak kita nanti anak yang sempurna, anak yang tentunya menjadi anak qurrota a'yun buat kita sebagai orang tua. Begitu. Maka bini hamil lagi 4 bulan, kita menonton dangdut lagu berhenti-berhenti. Bini udah di klinik, di bidan pengen lahiran, udah owa-owaan, babanya lagi nyawer bidua. Bagaimana anak mau jadi soleh? Kalau babanya pas bini udah owa-owaan di klinik lagi main hadroh, itu nikmat yang luar biasa. Pas ngeberojol main aja ke Muhammad hadroh, selesai. Babanya pada saat itu lagi main hadroh. Ini adalah perjuangan kita sebagai kedua orang tua. Bagaimana kita bisa menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga kita melalui anak kita. Berapa banyak keharmonisan antara kita suami dan istri rusak dikarenakan oleh ulahnya anak kita yang pada saat itu tidak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo dah, punya rumah tinggal, sertifikat SHM, mobil empat. Anak pada saat itu kasus ditangkap polisi, suruh nebus sampai ratusan juta, jual rumah, jual mobil, jual motor, rela demi anak orang tua. Demi anak kita rela sikut-sikutan nyari duit, demi anak kita rela saling tonjok-menonjok, demi anak kita rela saling bermusuh-musuhan antara saudara dan teman. Sebab kenapa? Pada saat itu kita yang kita belain adalah anak kita. Dan kita menjadi seseorang yang pada saat itu terus menerus salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena belum tuntas mengurus anak kita. Paham ibu-ibu? Paham kagak? Makanya udah tuntas melaksanakan amanah yang Allah berikan itu, yaitu anak kita. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, yang penting pinter ngurusnya. Kagak dikasih anak nikah sampai puluhan tahun gak apa-apa, kelar urusan, mati-mati aja, kagak ada yang ditinggalin, apa ditinggalin, anak-anak. Itu adalah resiko di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mendidik anak yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sering baca doanya, kalau habis sholat pengantin baru, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, biar ntar anak saya ngebrojol dari rohim emaknya, dari rohim istri saya, menjadi anak yang qurrota a'yun, bikin adem hati orang tuanya, bikin tenang hati orang tuanya, kelak menjadi dewasa. Kita pengennya begitu. Syukur-syukur bisa menjadi orang yang begitu cerdas, begitu pintar. Kenapa? Bisa dilihat oleh orang tuanya, gembira orang tua. Kita pengennya begitu. Siapa yang gak pengen? Jangan-jangan kita yang belum tahlil, jangankan kita yang setiap harinya jamaah di masjid, di musola, jangankan kita yang setiap harinya bedah kita kuning, orang yang jauh dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sama menginginkan anak yang disebutkan anak solih, yang disebutkan anak solihah. Sebab kenapa? Karena nantinya kita bakal lari, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dekat lagi sebab ada anak kita yang solih. Kan begitu pengennya. Kepengennya kita mah ya, kalau nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita sekarang ikhtiar lagi aja, cuman jangan ikhtiar dan biangan. Jangan aku udah ambil tuh ini, kalau biangan ini anak gue bandel, kalian di biangan maka agak nggak bisa gitu. Itu namanya kita bikin rumus sendiri, enak banget begitu. Kalau gue masih juga pengen sama
Wah, orang gitu. Tapi enggak begitu. Bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, bahwa yang Allah berikan kepada kita ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam hidup kita merawat mendidik anak. Kalau gampang orang tua kita dulu semuanya udah gampang ngurusinnya. Tapi sumur-sumur mangsing ngurusin anak. Kagak bisa kita ajarin anak, kita titipin di madrasah. Kagak bisa kita ajarin pendidikan agama, tarbiyatul Islam, kita titipin sama ustaz, di sini ustaz banyak. Kadang-kadang salahnya begini kita. Titipin anak ogah di majelis taklim. Titipin anak ogah di ustaz emang rada pelit, kita lalu buat agama, kepengen anak pinter, kan gitu. Guru ngaji kan ada pelit kita. Baik guru ngaji kadang kasihan kita. Ada anak santri 50 orang berhenti 10 tinggal 40. 10-nya lagi kabur, sisa 30, sisa 10 dah. Sisa 5, mana anak orang bandel-bandel banget diajarinnya. Bayaran kagak. Dimintain duit cepat, usah sih minta duit mulu. Kan karena jadi ustaz dituntut banget jadi orang benar, jadi ustaz. Padahal ustaz juga sama, butuh makan, butuh minum, ustaz ngojek, disalahin. Ustaz ngojek, kita kenali. Gitu. Ustaz nyawa, ngoyong, salah. Tapi harapannya, ketika anak kita diberikan pendidikan agama, diberikan yang namanya pelajaran rukun sholat, rukun wudu, syarat wudu, nanti walaupun kita orang tuanya jauh dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya nanti ketika kita pengen masuk neraka dipanggil sama anak kita, yang pada saat itu anak kita bakal masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begini, bahkan ada riwayat begini, kalau misalnya di kampung Gada ada 1000 orang ahli maksiat, cuma satu yang menjadi orang sholih. Ketika orang sholih tersebut masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Wahai orang sholih, panggil semua tetangga-tetanggamu di kampung, panggil semua RW, RT, jarom, mandor, panggil semua ustaz-ustaz yang udah pada masuk neraka, biar masuk surga berkeluh orang sholih. Begitu. Atau orang sholih siap ya Allah, dipanggil semuanya. Ustaz Akbar masuk, semuanya dipanggil, anak Ustaz Akbar dipanggil juga ke surga sama orang soleh. Itu namanya syafaat orang soleh. Kalau kita ngaji syafaat Quran yang pertama, kedua syafaat Rasul, yang ketiga syafaat orang soleh. Siapa tahu aja nanti anaknya Ustaz Akbar itu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang pada misalnya ke neraka dipanggil sama Ustaz Akbar anaknya, ayo bareng-bareng ke surga. Siapa tahu aja kan itu pengennya, namanya syafaat orang soleh. Sekampung kakak juga kakak taruhan, kata Allah jangan sekampung kakak muat, panggil 10 orang aja dipilihin sama Ustaz Akbar. Misalnya Ustaz Akbar yang dipanggil oleh Allah menjadi orang yang soleh di tempat yang di surga, Ustaz Akbar panggil 10 orang, dipanggil semua. Siapa? Orang tua Ustaz Akbar, keponakannya, adiknya, ibunya, dan orang-orang terdekatnya, cuma 10 biji di hidup. Kemudian 10 juga enggak, kata Allah udah atu biji aja. Kira-kira pertanyaan kita, kalau kita dipanggil sama Allah disuruh pilih satu orang yang memilih kita di surga, siapa yang kita pilih? Bini kita, gitu kan orang sini mah. Bini kita, kalau bininya satu, kalau empatnya, jangankan kita, empat di Cilacap, satu di Banjar, satu di Subang, satu di Pandeglang, tetap kedengaran. Piring pecah walaupun jauh kedengeran. Kita sebagai laki juga pulang ke pos pertama mindik-mindik lewat pintu depan. Kadang-kadang ditanya dari mana? Dari depan. Ke pos dua sama mindik-mindik dari mana? Dari depan doang. Itulah salah satu daripada kehebatannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita sebagai manusia di dalam perintahnya, kemudian kita menjauhi akan segala larangannya. Daripada itu, terkadang kita suka terlena, terkadang kita suka melarut, tidak mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bapak ibu saudara saudari sekalian, tentunya di dalam hikmah akikoh
teringat dulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menyembelih akan dua ekor kambing di dalam satu hadisnya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akto anil hasani wal husaini kabsan kabsan. Ini yang menjadi ikhtilaf para ulama, dan di mana ulama sebagian mengatakan bahwa seorang anak laki-laki cukup diakikahkan dengan satu ekor kambing. Kemudian ulama sebagian mengatakan bahwa satu anak laki-laki itu harus dengan dua ekor kambing, dan satu anak perempuan harus dengan satu ekor kambing. Ini sebenarnya menjadi keistimewaan kita sebagai umat Islam. Kenapa Rasul pada saat itu menyembelih dua ekor kambing untuk satu Sayyidina Hasan dan satu untuk Sayyidina Husain, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menginginkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh atau solihah itu penuh dengan ikhtiar daripada harta benda kita. Makanya Rasul pada saat itu mengajarkannya dengan menyembelih seekor kambing atau dua ekor kambing. Jadi laki-laki boleh satu, kalau bapaknya udah kagak duit lagi beli kambing, selesai. Kalau dua, bagus. Tiga, apalagi? Apalagi 10 ekor makai kalau udah sohor orang darah. 10 ekor ngeka. Alhamdulillah. Jadi apapun bentuknya, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas daripada apa yang kita miliki semasa hidup ini. Ayo dah. Kalau kita pikir-pikir, kita ngambil hal yang paling kecil, ibu-ibu, di dalam sejarah, kenapa orang mati dikuburin? Kita pernah apakah kananya? Emang apa orang mati dikuburin? Kita jawabnya, itu berita Rasul. Orang mati emang apa? Kata dilemparin di kali dadak. Orang mati emang apa? Kata dilemparin aja sono, dimana di laut. Kalau kita pendem aja di pasir putih bareng-bareng, selesai. Dulu kita kalau ngalamin namanya dulu, ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam lagi tawaf, lagi mengelilingi Ka'bah, yang sebelumnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat itu mengelilingi Ka'bah, kemudian Nabi Adam mengelilingi Ka'bah berangkat haji atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Adam, berangkatlah ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Kata Nabi Adam, siap ya Allah, saya berangkat ke sana. Kemudian ketika tawaf mengelilingi tujuh Ka'bah, tujuh putaran Ka'bah, Nabi Adam dibilangin sama Allah, wahai Adam, Qabil dan Habil sedang berantem, saling pengen bunuh, dan akhirnya benar salah satu putra Nabi Adam terbunuh dengan saudara kandungnya sendiri. Kemudian Nabi Adam pada saat itu pulang ke rumahnya dan bingung, pengen menguburkan salah satu putranya ini yang telah berantem antara Qabil dan Habil ini seperti apa. Akhirnya di dalam sejarah, kalau kita buka Is'adur Roti atau Min Hajar Talibin, Nabi Adam menggotong-gotong anaknya keliling sampai 7 kali sampai 14 kali kagak nemu pengen diapain. Nabi Adam ini anaknya dilemparin kemana ya, gitu. Ini anak bodoh mati, kira-kira dilemparin ke atas pohon apa kita antepin aja, apa kita jadi patung menggit. Akhirnya Allah perintahkan dengan syariat pada saat itu di dalam usul fikih atau qa'idul fikihnya disebutkan oleh para ulama bahwa pada saat itu dipendam sebagai persembahan, sebagai bukti nyata pada saat itu bahwa manusia itu berasal dari yang hina, berasal dari tanah yang begitu kotor, dan tentunya kita tidak boleh sombong pada saat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sejarahnya begitu. Kalau kita pengen nguburin, jadi kalau kita ngaji, emang kenapa kita dikuburin? Ya, dari Nabi Adam, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu kepada Nabi Adam buat ngubur anaknya, selesai. Perintah haji dari Nabi Adam sama udah ada. Jadi kadang-kadang kita tahunya kan ngajinya begini-begitu aja, kagak sampai tuntas. Kalau ngaji tuntas selesai enak ngejelasinnya, tapi kalau kagak repot. Makanya ibu-ibu kalau ngaji yang TV, ngapa aja di TV? Enak banget ngaji di TV, nonton aja. Kadang-kadang diundang ke sama stasiun TV. Ustazah, kalau kita sholat, sidat kita nih misalnya, lagi nyentuh sejadah, siapa kagak? Di atas sah, ngaji di mana? Sah. Tidak ada keadaan yang begitu. Kalau sejadah, ketika kita, sidat kita kagak nyentuh sejadah langsung sah sholat kita. Apa-apa? Makanya mau kenangnya kita naik ke atas. Jangan sampai kita
ada di atas alis nempel ibu. Perubahan kita ngaji, jangan sampai kita keliru dengan apa yang diberikan oleh agama kita sendiri. Kadang-kadang yang bikin merusak agama bukan agama kita, tapi kadang-kadang kita sebagai penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita merasa bisa menjadi orang yang benar dengan jalan yang keliru, bahaya. Kopi luwak bagaimana hukumnya? Ya kata, kopi luwak nggak boleh, itu haram, boleh dimakan sama sama Musa. Kalau benar biji kopi kagak keserap sama air, itu namanya benda padat, dia masuk ke dalam binatang juga keluar lagi bakal jadi kopi lagi, nggak masalah. Yang jadi masalah kalau misalnya kopi keserap sama air, kalau airnya pada saat itu udah masuk ke dalam kopi jadi haram. Tapi kalau kopi nggak bedanya duit seribuan, coba-coba kita orang ada kenalan koin seribuan misalnya keluar lagi nyampur sama kotoran kita, kira-kira pas kita cuci jadi duit lagi apa enggak? Jadi duit lagi. Kalau udah jadi duit lagi terus kita belanjain boleh, suci, halal. Yang ini masalah kalau duitnya keserap sama air, ilmuan amat itu benda padat keserap sama air kan gitu. Jadi kadang-kadang menentukan sebuah hukum itu harus dilandasi dengan usul fikih, wa'idul fikhiyah, dan semua ilmu bayan, mantek, dan sebagainya, agar kita enggak keliru sebagai umat manusia yang selalu mengikuti akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sendiri tidak pernah bikin keliru umat. Nah, kita balik lagi sekarang, terakhir, berhubung jam 11 sudahan, kita ntar kita makan bareng-bareng, kalau nggak besoknya dibawa pulang, terakhir sekarang. Balik lagi ke Antiko. Oleh karenanya Rasul menggambarkan bentuk akoh, akiko itu sendiri kepada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Rasul tidak menerapkan pada saat itu kepada orang lain. Rasul tidak menerapkan pada saat itu akiko kepada tetangganya. Rasul tidak menerapkan akiko pada saat itu kepada penduduk yang jauh di ujung Yasrib atau Madinah pada saat ini. Tapi Rasul pengen melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keluarga Rasul sendiri. Siapa yang diakikahkan? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berarti Rasul penuh dengan ikhtiar untuk menjadikan, mencetak cucu juriahnya Rasul berkarakter baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita banyak ikhtiarnya. Kalau pengen punya anak soleh atau solehah, ikhtiar kita sebagai orang tua, udahan kita kagak bisa ngajarin rukun sholat, udahan kita kagak bisa ngajarin syarat sholat, rukun wudhu dan syarat wudhu, minimal anak kita taruh di ustadz yang paham sama yang namanya kaifiatis sholat, tata cara sholat. Kalau kita ngeliat berita prihatin benar kita, kalau Fide itu di Jakarta. Kita lihat anak-anak kita ditanya Nabi Muhammad SAW bapaknya siapa, beliau kagak ada yang kenal. Emaknya Nabi Muhammad SAW kagak ada yang kenal. Tapi kalau ditanya nama artis, nama selebritis, semuanya pada kenal. Kenapa? Karena jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka tonton selalu mengedepankan akhlak yang buruk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penyesalan nantinya bukan hanya anak kita, tapi kita sebagai kedua orang tua. Begitu bapak dan saudara sekalian, paham ya ibu ya, paham udah paham. Jadi anak kita, bagaimana kita sebagai kedua orang tua yang mendidiknya, walaupun kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seenggak-enggaknya anak kita bikin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengenal dengan baik siapa ketika kita mengatakan apa yang disebut dengan sholat, apa yang disebut dengan rukun Islam dan rukun iman itu. Terakhir dulu dari tadi, terakhir supaya agak keliru, bagaimana pendidikan anak kita di dalam akidahnya. Jangan sampai juga ketika kita menempatkan posisi anak kita sebagai anak yang kurang ta'ayun ini menjadi anak yang nantinya melawan kita sebagai kedua orang tuanya sendiri. Bagaimana caranya? Kalau kita menjadi madrasatul ula di dalam rumah tangga kita sebagai ibu dan bapak, madrasah yang baik, kita berikan yang terbaik juga sebagai suami istri kita, sebagai istri kepada suami kita dan sebaliknya, supaya terlihat
dengan baik apa yang telah kita persembahkan antara kedua suami istri untuk anak kita, dan anak kita melihatnya pun dengan baik, dan nanti akan menjadi orang baik, dan ujung-ujungnya kita bersama-sama orang tua kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bahagia. Ketika Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebagai manusia diciptakan menjadi makhluk yang begitu amat sempurna. Melebihi daripada hewan, melebihi daripada tujuan panahun adol. Bahkan kalau kita misalnya sama dengan hewan atau tumbuhan, kita lebih tersesat dan menyesatkan daripada mereka. Kita sama aja ketika itu lari dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mau menjalankan perintahnya, dan bahkan kita lebih dekat untuk menjalankan akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya selalu berpesan kepada semua sahabat-sahabat saya bahwa tidak mudah untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sulit, tapi akan menjadi mudah ketika kita menjalankannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam perintah-perintah para ulama atau guru-guru mengaji kita. Begitu. Jangan sampai anak-anak kita pada gedek sama emak bapaknya sendiri, pada gedek sama guru-guru ayahnya sendiri, dan nantinya bakal menjadi anak yang durhaka di hadapan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi ibu anaknya. Kalau salamannya udah di jidat atau di pipi, omeli, jangan takut sama apa. Anak kalau omeli tetap mati, kalau omeli ngambek, kalau pulang sehari, biarin kalau pulang. Mau mana dia lapar mau pulang lagi, sakit melapar nyari rumah bawahnya sih. Jangan diomelin dia mah, biarin aja di masalah di pipi atau di jidat. Nah udah omelin dia mah udah sebulan kalau pulang biarin. Kita berikan arahan yang terbaik buat anak kita. Jangan sampai akhlaknya nami kalau dia buang, akhlaknya artis malah dia tiru. Akhlaknya nabi, akhlak yang benar dia buang, tapi akhlak yang buruk dari para artis atau misalnya selebritis dia tiru. Kalau kita kadang-kadang kesel juga, ada anak nikah, laguan pengen ngikutin artis, mengapa nikah di depan Ka'bah, ujungnya 2 bulan cerai, buat apa? Nikah laguan aja di depan Ka'bah, 2 bulan cerai, buat apa? Nikah maharnya hampir ratusan juta, sampai Quran, percetakan Al-Quran, jawa-wawa, mukenahnya sampai 1 terap, percuma. Kalau niatnya bukan karena Allah, al-umuru bimaqasidihanya bukan lillah, maka itu akan menjadi mafsadat, menjadi sebuah yang membahayakan di dalam kehidupannya, dan nantinya ujung-ujungnya bakal timbul musibah terus-menerus di dalam rumah tangganya. Gitu ibu-ibu, paham ya? Ala kadarnya aja kita. Yang penting ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, ingat pesan Rasul, ingat pesan ulama kita. Apabila kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala dengan menerimanya dengan ikhlas tulus, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita dari jalan yang memang kita enggak pernah sangka-sangka. Terakhir kita Fatihah teruntuk kita punya keluarga besar di sini yang telah diberikan dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Syakira Fadilatul Badriyah dijadikan putri yang salihah, putri yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian juga bakti kepada kedua orang tuanya, dan kemudian berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.